Halo guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar, bengkel servis gitar di Depok, Jawa Barat. Langsung aja, seperti biasa, kalau kita udah memangku sebuah gitar, apalagi gitarnya baru kalian lihat, tentu saja kita mau review. Yes, review apa gitar kali ini? Ini lagi-lagi ada gitar IGS Premium yang kebetulan lagi kita check up. Kita check and recheck untuk di setup sebelum ke pangkuan customer. Atau mungkin sudah ke pangkuan customer, aku juga belum tahu. Ya, tapi yang jelas gitar ini datang untuk dicek string action-nya, settingannya, bla 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 segala macam. Mumpung ada gitar IGS Premium lagi. Karena sebelumnya ternyata minatnya lumayan oke ini tentang gitar premium ini. Sekarang kita bahas lagi guys. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang si IGS Premium ini, gue mau ngenalin dulu, mungkin aja di antara kalian ada yang belum kenal tentang gitarnya atau tentang IGS. Jadi IGS adalah Ivan Guitar Studio. Beberapa kali kita bekerja sama bikin konten tentang gitar-gitar butik, gitar-gitar mahal, gitar-gitar high-end. Beberapa kali kita juga ke tempatnya IGS untuk nge-review gitar, salah satunya ada Lakewood, ada Rasmussen, produk IGS sendiri. Banyak, mungkin kalian bisa simak di konten-konten kita yang sebelumnya. Jadi IGS adalah salah satu distributor yang bisa melayani pembelian-pembelian gitar-gitar high-end. Tapi belakangan ini IGS juga bisa memproduksi gitar pesanan-pesanan customer dengan desain atau spek sesuai keinginan customer. Jadi intinya IGS itu selain importir atau distributor gitar-gitar high-end dan bukti, dia juga sekarang memproduksi sendiri di Indonesia, bekerja sama dengan luthier-luthier hebat di Indonesia dengan bahan dan material-material oke. Akhirnya mereka melayani pembuatan gitar juga lah, intinya kayak gitu. Termasuk salah satunya gitar ini, gitar IGS Premium, seri Premium. Nah, itu selain distributor, terus juga bisa melayani pemesanan gitar dengan desain sendiri, custom gitar sendiri. IGS juga adalah tempat sekolah gitar, les gitar. Untuk deskripsi lengkapnya nanti kita kasih di deskripsi seperti biasa. Nanti kita kasih alamat, nomor telepon, Instagram. Jadi kalau kalian tiba-tiba, wah gue juga mau dong kayak gitar kayak gitu, atau gue mau dong les di tempatnya IGS, nanti kita cantumin di deskripsi. Langsung ke gitarnya guys. Sebelum check sound. Jadi sebelum check sound, kita ngobrolin dulu tentang spek. Nah, di pangkuan gue ini udah ada gitar IGS Premium All Solid. Pesenannya customer atas nama Steven kalau nggak salah. Jadi sebelum gue ke spek, gue ceritain dulu. Steven ini pernah tinggal atau pernah stay lah intinya di Inggris. Untuk mengenang kembali masa-masa dia di Inggris atau memorable dia di Inggris, di London tepatnya. Jadi dia pengen bikin gitar. Konsepnya tuh ada tentang Inggris-Inggrisnya gitu. Makanya kalau kalian lihat nih, nanti kita kasih slide video, juga kita kasih tampilan video yang lengkap. Di inlay-nya ini ada beberapa icon-icon dari negara Ratu Elizabeth tersebut guys. Ya, antaranya Istana Buckingham, terus ada Big Ben, terus ada London Skyline, terus ada 02 Arena. Yang intinya gitar ini didesain dengan tema icon-icon yang ada di
Inggris. Termasuk si rosetnya ini. Ini yang paling menarik perhatian gue ya tentang gitar ini, selain si inlay yang punya desain sangat menarik, terus juga ini roset nih guys. Rosetnya sampai nyambung ke fret nih. Jadi kan ini muter gini nih. Terus ini sampai nyambung ke sini tuh masih jadi satu desain. Dan ini balik lagi, gue rasa ini diambil dari desain si jam big bandnya. Seperti angka-angka pada jam, ya memang angka-angka pada jam. Kayak gitu. Ini yang poin penting yang ketika gue baru buka gitar ini, widih, desainnya keren banget. Materialnya keren. Terus langsung ke spek. Ini kan gitarnya all solid guys. Dia itu pakai top solidnya ini pakai spruce, Italian spruce, yang juga dipakai spruce-nya ini ya, yang juga dipakai sama pembuat biola Stradivarius kalau nggak salah. Stradivarius itu kalau nggak salah ya memang biola atau alat musik gesek di sana yang kualitasnya udah paling oke deh. Dan ini menggunakan spruce yang sama digunakan dengan si Stradivarius. Terus side sama backnya ini ada Cocobolo Rosewood dari Meksiko. Kita sudah pernah bahas tentang Cocobolo tentunya. Di necknya ada mahoni. Terus fingerboardnya pakai ebony. Di headstocknya juga ada Cocobolo Rosewood. Sama di bindingnya dia pakai kayu maple guys. Aksennya mewah banget, rapih banget. Gue ini selalu bilang dari gitar-gitar IGS ini kayak bukan buatan Indonesia. Karena gue pakai atau gue cobain itu kayak ini handmade, ini bikin di Indonesia. Gue selalu terpukaunya seperti itu gitu, karena saking rapihnya. Harga. Soal harga di range 30-an kalau nggak salah. Dengan spek seperti ini dan desain yang seperti ini, itu di angka 30-an. Tuning mesinnya dibikin open gear. Terus ini yang rasionya besar nih, pasti sangat smooth untuk kalau kita nyetem-nyetem. Saddle nut tulang, pinnya pakai ebony. Senarnya size 12. Ini kalau nggak Elixir, dia Drio XS ya. Tapi gue belum buka. Ini akustik only guys, 30.000. Sama gue mau nyampein gini juga sih. Buat apa sih beli gitar 30.000? Menurut gue ini lebih ke karya seni sih udah. Bukan hanya tentang sebuah sound, tapi udah karya seni. Mukanya dibuat dengan tematik-tematik yang sangat indah menurut gue. Rapih-rapih banget. Dibikin bevel cut. Langsung ke acara inti kali ya, cek sound. Gue masih terpukau sama kerapihan ke detailnya. Kok bisa ya Indonesia bikin gitar kayak gini, keren banget gitu. Karena beberapa kali gue megang gitar-gitar seperti ini tuh rata-rata buatan orang-orang yang sudah sangat profesional di luar negeri sana. Nanti gue fotoin detail-detailnya yang menurut gue sangat-sangat presisi gitu. Langsung aja kita cek sound tipis-tipis ya. Enak banget guys, merdu banget.
itu dia tadi, cek sound tipis-tipis, petikan, strumming. Strumming di chord-chord biasa, strumming di chord-chord agak masuk ke dalam. Tapi pada intinya guys, gitar ini merdu banget, resonansinya oke. Ya, spek memang dan harga memang nggak bisa bohong. Gua juga nggak mau nerangin banyak-banyak tentang sound, tapi menurut gua gitar ini lebih ke karya seni ya. Karena soundnya ya udah nggak diragukan lagi, enak banget merdu. Ini gua cuman pakai mic clip-on seperti biasa gua bikin konten. Pada kesimpulannya tidak ada keraguan tentang gitar ini. Kayaknya gua mau bahas kekurangannya juga apa, gua bingung. Playability-nya enak. Detail yang paling gua amazing itu soal detail dan finishingnya yang oke banget. Sama dia dapat di 30 jutaan itu dia dapat hard case fiber, nanti gua kasih slide videonya juga. Gua rasa cukup. Jadi buat kalian yang pengen gitar-gitar kualitasnya seperti ini, kalian bisa cek sekali lagi di deskripsi, kalian bisa konsul dulu karena Ko Ivan itu orangnya sangat humble ya kalau gue bilang. Jadi kalau kalian mau sharing dulu tentang apa yang kalian mau buat atau apa yang kalian mau order, dia sangat open untuk discuss. Jadi bahkan kalau kalian nggak ada pembelian atau order ke pihak IGS atau kalian nggak ada kebutuhan bisnis, hanya sebatas ingin sharing, bahkan beliau tetap melayani. Itu yang gue salut dari Ko Ivan, si pemilik IGS itu sendiri. Sukses terus buat IGS. Mudah-mudahan produksi atau luthier lain bisa membuat karya-karya seperti ini biar Indonesia makin terkenal sebagai pembuat gitar-gitar dengan kualitas yang menurut gua sangat-sangat bagus untuk budget 30 juta. Gua selalu bilang kayak gini. Di luar mungkin gitar dengan spek dan pengerjaan seperti ini itu harganya jauh di atas 30 juta. Kadang kita berpikir, anjir gitar 30 juta, anjir gitar bisa sampai 600 juta. Menurut gue ini termasuk yang masih dengan harga terjangkau dengan kualitas seperti ini. Ya kan? Itu menurut gue. Jadi ya, boleh dibilang jatuhnya dengan spek kayak gini sangat-sangat worth. Worth untuk banget dibeli. Jadi kalau yang mau mesen kayak gini, dapat desain sesuka hati. Sesuka hati tentunya masih dengan teknis yang sewajarnya ya. Menurut gue ya sangat cocok, sangat ya, lu kayak buang 30 ribu buat orang yang ada duitnya kayak gini ya no problem, bahkan ya bisa dijadikan istilahnya mainan bar. Ah, itu kuncinya apa sih ya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh di komen. Jika ada request-request khusus, silakan di komen. Jangan lupa pantengin terus channel Filosofi Gitar. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya, guys. Bye!